Ini lubang sesuatu yang besar lagi nih guys. Udah tuh, guys, apakah ada yang mau keluar? Guys, lihat-lihat, wih, guys, ada yang panjang, wih, guys. Halo guys, balik lagi bersama Fadli and Toys. Guys, lihat nih, wow, ada kelapa muda di sini teman-teman nih. Weh, kita makan kelapa muda lagi nih. Coba kita lihat dulu kepalanya teman-teman. Jangan sampai kepalanya bolong nih. 1, 2, 3. Wow, sudah bocor teman-teman. Weh, dia tuh. Weh, nampaknya ada sesuatu di dalam. Weh, benar teman-teman. Ada kumisnya nih. Apaan tuh guys? Weh, coba kita pancing dia keluar. Lihat tuh, wow, ada ikan lele bersembunyi dalam kelapa teman-teman. Wow, mantul nih. Yuhu, dapat satu ikan lele teman-teman. Lihat nih, widih, kumisnya panjang banget nih guys. Tahu nggak sih fungsi kumis pada ikan lele itu? Untuk mendeteksi benda-benda yang berada di sekitarnya teman-teman. Wih, dan juga mendeteksi hewan kecil untuk dia konsumsi. Mantul. Yuhu, kita amankan lagi. Lihat tuh, dapat satu ikan lele guys. Lihat tuh, wow, ada bambu lagi di sini teman-teman. Coba kita periksa dulu nih guys. Wih, ada sesuatu di dalam lagi teman-teman. Coba kita tumpahkan lagi teman-teman. 1, 2, 3. Widih guys, lihat tuh, wow, ada ikan lele putih teman-teman. Weh, lele albino nih. Kita amankan juga nih guys. Lihat tuh, sudah dapat 2 ikan lele teman-teman. Wah, didau, di aliran sungai kecil ini ada banyak hewan-hewan air tawarnya guys. Lihat nih, weh, ada daun mencurigakan lagi di sini teman-teman nih. Coba kita periksa dulu ya, sempat ada lagi sesuatu di dalam ya. 1, 1, 1, 2, 2, 3. 1, 2, 3. Widih guys, lihat tuh, widih, ada betabis teman-teman. Wih, dapat ikan cupang nih. Wow, mantul. Wahadidaw guys, lihat nih. Ada ikan sapu-sapu juga bersembunyi teman-teman di balik daun. Yuhu, kita amankan lagi nih. Makanya di subscribe ya guys. Kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu. Jangan diam aja teman-teman. Lihat nih, wow guys, ada pelepah bambu nih. Wow, aku curiga ada sesuatu di dalamnya nih guys. Coba kita intip dulu. Wah, nggak kelihatan teman-teman. Coba kita tumpah ya guys. 1, 2. Dan di dalam keluar. 3. Wih guys, ada udang lobster teman-teman. Mantul nih, dapat lagi lobster air tawarnya guys. Wow, banyak banget lobster di sini teman-teman. Kita amankan lagi nih lobsternya. Yuhu, makanya kalian yang belum subscribe bisa subscribe dulu teman-teman. Kita cari lagi nih. Guys, ada kelapa lagi nih. Wah, belum lubang teman-teman. Tunggu sambil ya. Guys, lihat nih. Wow, ada kura-kura lagi teman-teman. Lihat nih guys. Ada kura-kura di sini. Guys, lihat tuh, ada rumput di sana mencurigakan teman-teman. Kita amankan dulu kura-kuranya nih. Aku penasaran sekali teman-teman. Ini rumput apaan ya? Wahahahau, sepertinya ada sesuatu di balik rumput ini teman-teman. Coba kita lihat nih guys. Pelan, jangan ribut ya teman-teman. Guys, lihat tuh, wow, lubang. Lubang apaan nih guys? Wahadidaw, aku penasaran sekali nih. Coba kita tunggu dulu, apakah ada yang mau keluar? Guys, lihat-lihat. Guys, ikan. Ikan koi besar teman-teman. Dapat ikan koi besar nih. Mantul banget nih guys. Kita amankan lagi nih. Dapat satu ikan koi besar teman-teman. Kita tunggu lagi nih. Nampaknya ada lagi sesuatu di dalam teman-teman. Coba kita tarik dulu nih. Guys, ada yang besar nih. Dia kabur teman-teman. Ikan koi besar lagi teman-teman. Banyak banget ikan koi kita dapatkan. Lihat tuh, ada lagi teman-teman. Ikan koi lagi nih. Mantul-mantul nih guys. Yuhu, panen ikan koi cantik banget nih guys. Ikan koi kohaku nih. Ada lagi kah? Ada lagi nih. Wow, ikan koi lagi nih guys. Mantul. Ada lagi nih guys. Dia mengamuk-amuk nih. Motong lolos teman-teman. Lihat nih. Ikan koi. Wow, ada ikan komet juga nih. Dapat 2 langsung guys. Mantul sekali. Lihat. Wow, ada si burut buncit, si mata bola nih guys. Yuhu, dapat banyak ikan hias di lubang ini teman-teman. Wah, nampaknya sudah nggak ada nih. Mantul nih guys lubangnya. Ayo let's go, kita lanjutkan lagi pencarian kita nih guys. Makanya kalian yang belum subscribe bisa subscribe dulu nih guys. Guys, lihat nih. Ada lagi rumput di sini teman-teman nih. Aku sangat penasaran nih guys. Coba kita periksa dulu nih. Guys, ada lubang lagi. Wow, lihat tuh, ada yang bergerak-gerak di dalam mengamuk teman-teman. Semoga dia mau keluar lagi.
lagi teman-teman. Wow, mana nih? Guys, wih, ada tuh. Wih, mana kok? Keluar kok. Cukup. Aku penasaran sekali nih. Coba kita periksa dulu, guys. Nih kita bongkar dulu nih lubangnya. Nampaknya ada yang besar lagi. Guys, ada yang panjang. Wih, guys, ikan kumis lagi nih. Dapat lagi satu ikan lele nih, guys. Lele albino. Yuhu. Ada lagi nih. Widih, guys, ikan gurame nih. Mantun. Yuhu. Wih, ada lagi kah? Guys, ada yang panjang lagi nih. Ngamuk-ngamuk. Wah, wih, lihat tuh. Wih, ikan lele. Sinung sayangnya. Guys, liar sekali ikan lelenya nih. Guys, wih, ikan betok keluar teman-teman. Wow, dapat lagi ikan betok besar nih. Mantul nih, guys. Yuhu, dapat banyak lagi nih. Hahaha. Makanya di-subscribe ya, guys. Ada lagi. Wih, ikan lelenya keluar lagi tuh. Wow, dapat lagi. Motong lolos teman-teman. Dapat lagi ikan lele nih. Dede. Mana kok? Ada lagi nih. Dapat lagi. Ikan lele lagi nih, guys. Mantul. Banyak banget kita dapatkan nih. Kita periksa lagi nih. Ada lagi nih, guys. Panjang-panjang lagi nih. Nampaknya ikan lele lagi, teman-teman. Banyak ikan lele kecil di sini. Nanti sampai rumahku goreng kok. Sini mau kok. Dapat lagi nih, guys. Mantul. Ikan lele lagi nih. Banyak sekali kita dapatkan nih, guys. Makanya kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dulu. Nampaknya sudah berada, teman-teman. Ayo, let's go. Kita lanjutkan lagi pencarian kita nih, guys. Semangat sekali kalau seperti ini nih. Makanya kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu, guys. Lihat nih. Ada lagi indukan kura-kuranya, teman-teman nih. Wadidaw, mantul-mantul. Kita amankan lagi nih, guys. Makanya di-subscribe ya, guys. Guys, lihat nih. Ada banyak kelumang di sini, teman-teman. Kelumang besar nih. Wadidaw, mantul sekali nih. Wadidaw, dia memanjat di akar pohon kelapa ini, teman-teman. Lihat nih. Besar-besar semua kelumangnya nih, guys. Kita amankan lagi nih. Tahu gak sih, kelumang itu selalu bergonta-ganti cangkang, teman-teman. Untuk menutupi perutnya yang lunak. Dan apabila cangkangnya sudah kecil, dia akan mencari cangkang yang baru, teman-teman. Karena kelumang itu tidak tumbuh bersama cangkangnya. Kita let's go lagi nih, guys. Semangat sekali kalau seperti ini nih. Lihat tuh, guys. Ada kepiting juga di sini nih. Besar sekali kepitingnya nih. Dapat monster kepiting lagi, teman-teman. Teman-teman nih, lihat ke, besar sekali ini kepiting kita dapat. Jangan lolos. Dia berusaha lolos nih, guys. Lihat nih. Dapat satu kepiting besarnya. Mantul. Kita amankan lagi nih, guys. Makanya kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dulu, teman-teman. Wadidaw, semangat sekali kalau seperti ini nih, guys. Lihat di sana. Ada ikan lele besar lagi, teman-teman. Mantul-mantul nih. Langsung kita masukkan dalam wadah nih, guys. Jangan sampai dia lepas nih. Dapat satu ikan lele besar, teman-teman. Guys, lihat nih. Ada lubang lagi di sini, teman-teman. Aku curiga ini lubang sesuatu yang besar lagi nih, guys. Guys. Lihat tuh. Ada yang keluar, teman-teman. Ikan lele monster, teman-teman. Lihat nih. Besar sekali, teman-teman. Dapat ikan lele monster dalam lubang ini, teman-teman. Mantul sekali nih. Coba kita tunggu lagi, teman-teman. Sempat ada lagi yang mau masuk nih. Lihat tuh. Gairnya bergoyang lagi, teman-teman. Ikan lele besar lagi nih. Wahadidaw, mantul sekali, teman-teman. Lihat ke. Banyak sekali ikan lele besar kita dapatkan nih. Ayo kita amankan satu-satu nih, guys. Jangan sampai ada yang lolos ya. Sini kesan. Wih, guys, lihat tuh, sudah masuk dalam wadah kita. Ada lagi nih. Ini yang paling besar nih, guys. Sudah sangat jarang kita menemui ikan lele sebesar ini nih. Mantul banget spot kita, teman-teman. Mantul. Langsung kita masukkan dalam wadah lagi. Masuk kok. Guys, lihat nih. Dapat ikan lele monster, teman-teman. Ada banyak nih. Keren sekali. Udah, guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. See you next video. Besok kita mencari di sana lagi, teman-teman. Bye-bye.